Sekretariat Daerah Kepulauan Yapen melaksanakan perlombaan yang diberi nama Setda Bersatu. Perlombaan yang dikemas dalam bentuk lomba-lomba bagi internal antar bagian khusus intern di lingkup Sekretariat Daerah Kepulauan Yapen. Kegiatan ini berlangsung di lapangan apel Setda Kepulauan Yapen pada hari Jumat 11 Oktober tahun 2019. Ayo, ketika dijumpai oleh humas kepada Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Alexander Nusi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan, kesatuan, dan kekompakan khususnya di Sekretariat Daerah Kepulauan Yapen. Kita buat satu kegiatan dalam rangka untuk membangun kebersamaan, rasa persatuan, rasa kekompakan di antara kita, khusus di Sekretariat Daerah. Kita cukup bekerja capek, banyak persoalan yang kita hadapi, baik di kantor maupun di rumah. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan ini kita lakukan dalam rangka untuk selain membangun kebersamaan, kekompakan, kita belajar untuk melupakan segala persoalan yang kita hadapi, baik di kantor maupun di rumah. Sehingga biarlah seluruh persoalan itu kita ambil di sini dan kita lepaskan semua dalam bentuk lomba-lomba yang kita akan lakukan hari ini. Diharapkan jajaran ASN dapat lebih bersemangat dalam bekerja, semangat membangun kebersamaan. Dirinya juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin ke depannya. Sementara hasil dari perlombaan ini juga akan diberikan hadiah yang akan digunakan di tiap-tiap bagian. Hadiah-hadiah tersebut diperoleh dari sumbangan pegawai dalam perlombaan tersebut. Dari pantauan langsung di lapangan, turut hadir Asisten 3 Kepulauan Yapen, Erni Tania, sebagai koordinator lapangan kegiatan, Asisten 2, Gokman Simbolon, dan bagian-bagian di lingkup Setda Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen yang dilanjutkan dengan perlombaan gawang mini putri. Selain itu, acara dilanjutkan dengan perlombaan gawang mini putra menggunakan daster, sendok kelereng yang diikuti oleh para staf, jajaran eselon 2, serta asisten 3 dan asisten 2, staf ahli bupati serta kepala bagian humas Setda Kepulauan Yapen. Berkesan sekali. Sangat seru. Ingat, semangat, penting kompak. Keluar sebagai juara dimenangkan oleh bagian humas dan santel. Pete Dehan dalam kesempatan wawancaranya mengatakan bahwa mengaku bangga dengan jajarannya dapat memenangkan berbagai perlombaan ini. Ya, terima kasih atas kesempatan ya. Tentunya kami sangat bangga sekali
Pegang dapat juara untuk bisa dapat hadiah banyak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kita berharap sebagai bersamaan kita tetap utuh. Tahun depan tetap kita akan terbaik. Kita akan cari juara yang terbaik gitu. Dapat hadiah lebih banyak lagi tahun depan. Terima kasih, itu saja. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anies dari bagian tata pemerintahan yang mengaku bahagia. Setiap jajarannya boleh mendapat hadiah dan diharapkan pada waktu-waktu yang akan datang kegiatan serupa dapat dilaksanakan guna menjalin kekompakan di jajaran sekretariat daerah Kepulauan Yapen. Oh, luar biasa sekali pertandingan kita pada siang hari ini dan sangat senang sekali, sangat bangga sekali atas pertandingan pada sore. Diharapkan untuk untuk bulan-bulan berikut kita selenggarakan lagi kegiatan. Sementara itu, pembagian hadiah dilakukan oleh Sekda Insinyur Alexander Nusi yang dilanjutkan oleh Asisten 3 Setda Erni Tania selaku Koordinator Lapangan Kegiatan dan Asisten 2 Gokman Simbolon. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.